Oke, kita mulai saja untuk match kali ini. Dari tim adalah untuk menipu sang maut. Oh, yang ini campuran. Ada Otsutsuki, ada Fadlan, ada Rafford, ada Piu, ada seorang Sai. Dan lawannya dari tim, kita cek dulu. Oh, kalau yang ini berarti timnya tim Adu Retri. Dari tim Adu Retri. Oke, kita ganti dulu namanya Adu Retri. Ada seorang FDN Sari, ada ZS, ada Dika, ada Aldos, ada I'm Kenzo. Luar biasa. Menghanyutkan. Nanti malam besok aku donate yang 4 match, silakan saya, silakan. Tapi jangan dipaksain ya, bener ya. Papa mau, pokoknya kalian mau ngasih koin, mau ngedonate buat Immortal, mau ngedonate dengan donate doang, buat apapun. Oke, Mas. Yang penting jangan dipaksain, ingat. Karena sesuatu yang dipaksakan itu biasanya akan berakhir dengan mengenaskan. Buh. Mau bubuk mesiu di pagi hari. Entar ya, coba cek dulu ini namanya. Cahaya paling terang di galaksi telah tiba. Adu Retri. Adu Retri. Oke. Okay. Nah, udah Adu Retri lawan campuran. Mau pakai Kadita lagi boleh. Semoga aja gak di-ban. Ntar papa upload dulu video kalian, bentar ya. Ini belum pada diganti. Saatnya memainkan irama dari kilatan cahaya. Malam. Kopi. Nantikan seranganku. Tetap di sini. 3000 dunia dan tidak ada satupun lawan yang pantas. Tuan, apa perintahmu? Ini langsung maraton nih. Ini langsung maraton ya. Jadi begitu main langsung di-upload ya. Kadang-kadang ada yang terlambat itu tadi nih. Ada yang terlambat beberapa yang... Ih, papa udah lama juga nih gak main game petualangan nih. Udah lama banget nih ya. Gak main game petualangan, seru juga nih. Main game apa ya? Buat refresh diri. Ada saran gak game petualangan yang lagi seru? Tapi yang ringan-ringan aja, yang di HP dah, yang di HP. Jangan yang di... Jangan yang di PC, kalau di PC mah gak kuat, apalagi di Steam. Aduh, gak kuat PC-nya. Kalau udah mode-mode Steam kayak gitu mah gak kuat, gak kuat. Oke. Face. Saudara-saudari sekalian, izinkan aku untuk memperkenalkan diriku ini, Sang Matador Kerajaan. Face. 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 Okay, aman. Bukan karena aku tak cinta lagi, tapi memang rada sesat. Menyakiti aku mah orangnya gak gitu ah. Kata Rafford, custom serasa MPL. Amin, ya Allah. Makasih, Rafford. Bacain, Pak, siap. Aja kali, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Fauzi. Bang, gak ada abang, Fanny. Di sini panggilnya papa. 4 match, berapa? Donate katanya. 20k, sayang, 20k. 20k. Oke, kita mulai saja untuk kali ini. Nampaknya sudah mulai, kita lihat saja dari draft picknya untuk match kali ini. Dari tim campuran ada seorang Joy, ada Beatrix, ada Kufra, ada Lancelot, ada Kadita. Dan dari tim Adu Retri ada seorang Chase, Among, ada Franco, Bruno, dan Aldos. Sudah dimulai saja nampaknya.
terasa kembali lagi. Bacain Pak, siap dibacain insyaallah. Dan 1084 diamond terkumpul dari 21 orang gifter terus sama. 1000 diamondnya tadi dari seorang Bang Sir Kambing, papanya seorang Kaisya. Dan 18 followers baru dan 1802 total view. Mantap dan back to the game. Back to the... Aduh, tumbuk. Sudah dimulai saja kembali lagi. Pertama kali hyper seorang Otsutsuki. Kita lihat saja. Apakah di sini hypernya akan menjadi cemoohan teman-temannya? Hine, katanya. Sudah mulai recording call. Bahkan sekarang kita lihat dibantu langsung. Oh my god, oleh seorang di sana. Sai. Apakah di sini? Biasanya Sai jadi hyper juga sih. Tapi Sai ini kayaknya seneng banget sekarang pakai roamer ya. Mungkin ada sensasi lain ya saya. Kalian kalau pakai roamer, sumpah sensasinya tuh kalau bisa nyulik 2 atau 3 orang, 4 orang, apalagi kalau pakai Kufra ya bisa Tyrant Mage. Aduh, kalian tuh langsung wah, ini rasanya jadi tank. Halo Franco. Tapi kita lihat saja, lawannya tidak lain tidak bukan adalah seorang Dika. Wow, first blood bahkan diamankan di area rupanya top lane. Seorang Piu harus tumbang saja oleh seorang di sana, Kenzo. Tapi lihat saja kembali lagi. Benar-benar ya sekarang ya. Sakit benar. Satu lagi. Sakit lagi. Kalau main, kalau papa nanti main rank, kalian mau nggak? Tapi lama kalau rank mah. Kalian jadi ikutan nunggunya lama. Tyrant Revenge Japonic. Oh, kena Hanzo-nya. Kita lihat seorang Kenzo. Bukan Hanzo, Kenzo. Lincahnya kita lihat seorang Piu. Sekarang sudah mulai panas sepertinya Piu. Setelah tertake down duluan, datang kembali lagi. Nampaknya bisa recall saja. Itu kalau kena langsung meninggal itu. Satu bar XP. Apalagi early game gini. Maju ke depan. Set. Wih, berusaha dilindungi oleh seorang ZS. Tapi lihat Dika. Dika lagi. Oh my god, Piu terpancing makanannya. Oh my god, kembali kita lihat satu apa aja. Berbahaya. Gak kena. Waduh, panik seorang Piu. Panik sepertinya di sana kita lihat gak kena seorang Kenzo. Tidak dia incar dengan seksama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Padahalnya lawan Aldous di XP menang yang mana? Kalau menurut papa, Zoe dan juga seorang. Kalau kita lihat ya. Ini rapornya. Nah, ini ya tugas XP laner tuh kayak gini ya. Wajib. Turtle pertama, XP laner itu wajib banget datang. Apalagi kalau niat, udah, serang. Nah, kita ambil turtle-nya, ambil. Wajib banget. Itu kata R7, bukan kata papa ya. Sebelum kita lihat saja kembali lagi. Soalnya laning phase itu penting banget buat seorang XP laner. Tapi lihat saja Aldous. Early game sih, terseok-seok ini. Tapi lihat saja diamankan. Nah kan, early game pas bakal terseok-seok sih. Kalau kita lihat, apalagi Aldous di sini, seorang Aldous featuring Geprek yang kita tahu sama-sama memiliki tadi dikasih Imo oleh seorang Enda. Tapi lihat saja kembali lagi, nasibnya masih digunakan bagus sekali. Tapi lihat saja di arah top lane itu adu tumbuk bakal 5 tahun itu bakal beresnya. Tapi lihat Dika sudah mulai kembali lagi. Pak mau ikut habis putus, ya Allah mau ikut habis. Aduh pengen ngetawain tapi takut dosa jadi orang tua, ya Allah. Ntar dulu dah. Ya Allah, bisa-bisanya loh. Bisa-bisanya bahas putus, apalagi yang caster. Sedangkan sini, Otsutsuki kejam juga. Nampaknya kita lihat dengan 1 poin kill. Tonrosnya walaupun sedikit meleset, tapi nampaknya masih bisa mendapatkan poin kill. Luar biasa. Nanti jadi fast hang. Oh iya kak, jadi fast hang. Gara-gara putus itu. Gak bisa gitu ya. Emang kalian ini ada mode side boys-nya ya? Pacaran 4 tahun putus. Buset, kacamata dipakai. Kemudian kita lihat kembali lagi sharknya. Itulah kesempatan dari seorang Dika untuk seorang di sana. Kita lihat Aldous TikTok. Bukan Aldous TikTok, Aldous featuring Geprek namanya. Mode meriang, ya Allah mode meriang. Paninya kabelnya jadi 1000 ya. Woi, pada masih hujan nabrak. Boleh-boleh lancenya seorang Otsutsuki sepertinya. Tapi lihat saja dari arah top lane pun sudah mulai kembali lagi. Tadi di setup sangat bagus, tapi nampaknya kita lihat saja Meteor Shower. Loh, dihani gunakan, hilang seorang Epos Fadlan. Apa yang terjadi Fadlan? Terkena gigitan seorang di sana, Sari. Tapi lihat saja sudah mulai kembali lagi, berusaha untuk incar saja nampaknya. Benar-benar luar biasa, tapi lihat. Counter, Iron Hook-nya tidak connect dari seorang Sari. Tapi lihat saja kembali lagi, lepas di sini kita lihat bagus sekali.
nampaknya di cover dengan baik. Lanjutkan saja. Di sini kita lihat setup yang memang tidak bisa disepelekan. Yo bang, tengin gue mau pakai link. Buset, langsung di booking dong Ricardo, minta ditengin dong. Ngeri dia tuh. Sudah mulai kita lihat saja. Boleh, buset. Sudah mulai kita lihat saja dari seorang sana kita lihat Sai. Kembali lagi, hanya terdiam Sai pun. Tapi lihat dari seorang Dika, masih anteng-anteng aja untuk mendapatkan purple buff-nya. Tapi ini satu langkah yang kurang bagus ya, karena kalau menurut papa, kalau ketika seorang Amon ini masuk untuk ambil purple buff dan Turtle ini terbuka, harusnya Turtle dulu dihajar. Padlan mendapatkan poin kill di arah top lane, tapi namanya kembali lagi. Namanya kita lihat aja, Meteor Shower pun gak tahu arahnya kemana. Lihat saja ZX sepertinya salah dan menghilang seorang Kenzo dan juga seorang Sari. Lihat saja di arah Turtle pun sudah mulai kembali lagi. Oh my god, ditarik-tarik. Lihat saja, sudah mulai datang. Tapi di kan sana, oh dibuka mapnya, ketahuan. Tapi lihat saja kembali lagi, cashbait Aldous di counter, masih ada Tonros. Tapi lihat kembali lagi, shockingnya ketahuan seorang Lika. Jamurkan dengan cepat, sini kita lihat. Oh, Petrify Gamingnya kurang tonic. Sudah mulai kembali, nampaknya kita lihat saja. Miss. Tapi lihat saja, Dika, terbayaran revenge. Nampaknya kita lihat saja, Rika udah kembali lagi. Nampaknya kita lihat saja, bouncing ball. Shockingnya gak mani. Tapi lihat saja, diamankan Dika hanya menghilang oleh seorang. Kita lihat nampaknya Rapport. Pergerakan yang sama Lika. Tapi datang kembali lagi, berusaha untuk incar saja. Dan luar biasa, Turtle pun diamankan oleh Jin. Nampaknya campuran luar biasa. Tapi lihat kembali lagi, tapi kalah landing dari seorang Rapport sepertinya, karena seorang Aldous geprek dari tadi objektif gaming terus dia dapatkan, dan dia juga spam terus untuk cash fate-nya untuk membuka mappingnya ya, bagus banget. Tapi lihat saya sudah datang kembali lagi di setup, datang luar biasa, bahkan berusaha untuk datang saja. Tutor Amon ada di bio, pah bus Tutor Amon ada di bio kata seorang Ricardo. Ngeri nggak tuh? Nah, lagi belajar Amon tuh, kata Ricardo ada tutor Amon. Terry dipet Terry jangan konek, kenapa kita selesai? Tapi tertarik. Kembali lagi launching ball, lakukan saja, jadi kita lagi kejar. Ini satu hit lagi sih. Oh my god, piu, memaksakan. Kita lihat saja kembali lagi. Lihat, sudah mulai record kalau oleh seorang Sari. Lakukan saja, masih ada Otsutsuki, Tonros. Kembali lagi. Itu kalau puncture ke belakang bisa dapet. Tapi nampaknya insting dari seorang Otsutsuki masih berusaha untuk dibangun kembali menggunakan lancenya ya. Lihat saja, berusaha untuk kejar saja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vi. Ini Vi udah baik-baik aja kah, Vi? Apakah ada sesuatu hal, Vi? Tuh ada Ricardo di atas tuh. Tapi lihat saja diamankan dengan cepat, sini kita lihat diamankan kembali lagi dia sekali pun. Sudah mulai bagus luar biasa. Tapi lihat saja kembali lagi, bahkan sudah mulai beberapa counter yang sudah mulai di-pick. Tapi tidak cukup untuk menghalangi beberapa player yang memang karena expert banget menggunakan hero tersebut. Tapi lihat Pio pun sudah mulai datang saja kembali lagi, nampaknya berusaha mengincar saja. Buah! Gepetri by Gaming! Tapi terlalu jauh, lihat! Apa yang terjadi seorang Fadio? Oh my god, Fadlan! Diamankan saja kembali lagi, nampaknya kita lihat terjadi miss skill atau miss mekanik. Datang saja kembali lagi, diamankan harus hilang saja satu orang. Nampaknya seorang di sana Pio lagi ter-takedown. Nampaknya saya jadi kembali lagi berusaha untuk incar, tapi nampaknya KSP sudah mulai diincar saja oleh seorang ayam geprek. Atau Aldous geprek. Tapi lihat saja, masih ada Tonros. Lakukan saja kembali lagi, terkena Terra Revenge. Lakukan gocek, masih ada Flicker, Aldous geprek. Dia mau saja kembali lagi, masih harus mereset kembali. Luar biasa. Halo Erlan. Halo Skyhan. Sudah mulai datang pula. Pause nggak katanya? Oh my god. Apakah mau di pause? Oh my god, pause gak lag katanya. Kita lihat saja apakah pause. Ketik P aja sayang, kalau mau pause ketik P ya. Kalau kalian ngetik kayak gitu, papa gak bakal pause. Kalau P, maka papa langsung pause. Siapapun yang ngetik P bakal pause. Enggak katanya kan seorang Lancelot. Kembali datang saya kembali lagi diamankan dengan cepat. Nampaknya Otsutsuki sedang sedikit lag. Tapi lihat saja, oh my god, sarinya konsil digunakan di biru. Innalillahi. Lihat saja, tertekan dua orang bahkan sering kita lihat jadi korban di sana oleh seorang Viu. Di korek-korek is real. Rapport sudah mulai datang. Jika pergerakan kembali lagi, tapi namanya diamankan. Hilang saja satu orang dari seorang Fatlan. Bless, Wilujung Sumping Bless. Tapi datang saja. Ya jangan kejam katanya. Oh my god, terus seorang change. Luar biasa. Lihat, sudah mulai dicicil-cicil saja dengan Rainernya. Hancur arah mid lane. Tapi lihat saja di arah top lane. Sudah mulai datang Dika. Mengincar seorang di sana Rapport. Tapi lihat, masih bisa menghindar seorang Rapportnya pun. Luar biasa. Ih, recallnya bagus banget deh. Itu recall apa sih? Bagus banget. Ada gambar item, merah, item merah hati gitu. Ih, keren banget. Kenapa, Pi? Terbalik lagi. Ada apa sih?
kalian nggak ada apa-apa kan, nggak ada yang aneh-aneh. Oh, flicker Iron Hook ke depan, lihat aja sangat sangat sekali. Tapi lihat saja Rapport, Phil pun segera menghindar, tapi namanya hilang seorang Sai, dikantar dengan baik. Oh my god, robotnya digunakan oleh seorang kita lihat Fadlannya bagus, tapi namanya diincar saja kembali lagi. Fadlan oleh seorang kita lihat tampaknya Kenzo datang kembali lagi berusaha untuk diincar saja, tapi nampaknya dari timnya pun masih berusaha untuk mengamankan. Rapport datang saja kembali lagi, berusaha untuk mengacak-acak, tapi datang hilang seorang Phil-nya, terlalu barbar, maju apain? Itu ada Dika, ya ampun, apa yang terjadi? Kembali kita lihat saja, kembali kita apa yang kita lihat seorang ZS pun masih menunggu saja, Lancelot terkakak-ngakak sepertinya. Dua orang terdek dan seorang Otsutsuki dan juga seorang Piu. Tidak sadar di sana ada seorang Dika model dengan konsil ya. Tapi lihat saja diamankan saja kembali lagi. Mau ngobrol DC katanya, boleh. Nah gitu dong, ngobrol kalian nih. Jangan diem-dieman ngobrol, semua itu bisa diselesaikan dengan obrolan. Ingat, apapun keputusan kalian nanti, kalian harus tetap saling, ibaratnya mau jadi adik kakak, mau jadi beneran, mau jadi temenan. Intinya yang penting jangan bermusuhan, jangan, no. Papa tidak sarankan itu. Apapun masalah kalian diobrolkan, oke? Okay? Sudah mulai kembali lagi nampaknya di cover dengan baik, tapi lihat saja seorang Rapport. Satu stack. Oh, tidak ada. Satu stack. Kebuka. Loh, dia digunakan. Lihat. Oh my god, sudah mulai sakit, lihat saja. One Punch Man dari seorang Albert Geprek. Oh my god, Metal Shower. Tapi Dika mengamankan Lord dengan mudah. Tapi lihat datang kembali lagi, lihat Pikmin-nya dikenal oleh seorang Piu, tapi Piu diamankan lagi. Piu cuma bisa mendapatkan seorang di sana, si Madu dari Kenzo, tapi langsung dibalaskan dendamnya oleh seorang di sana, Dika. Bahkan ini kita datang kembali lagi, dikejar saja, bahkan Sari di depan, Sari terlalu barbar di depan. Oh, bunuh diri, Fadlan datang kembali, bisa melihat apa yang Rockwave digunakan dengan cepat. Kembali namanya kita Taldos, kembali namanya diamankan dengan cepat. Di sini kita datang saja Dika, awan. Oh my god, terima, cek unik. Lihat, masih ada Tonus. Wah, sakit. Hilang sekali lagi namanya kita saja. Tersisa, oh my god. Nampaknya killing spree oleh seorang ZS. Oh my god. Bahkan area top lane di sini kita lihat sudah mulai. Oh my god, ini akan hancur sih. Katapulnya ada dua minion juga. Hilang saja Inner Turret. Tombak atas seorang Kadita katanya. Ha, katanya hero epic. Wow, luar biasa sekali nampaknya. Kita lihat dari seorang Rapport pun masih berusaha saja clear dengan cepat kembali lagi. Bentar ya, Arya. Iya, bentar, sok apa-apa. Si mama bikin jamu, ya Allah. Pahit, ya kecut, ya asem, ya Allah. Tapi obat, ini tuh gini-gini juga. Si mama teh perhatian, ya Allah. Tapi merinding. Tapi lihat saja diamankan kembali. Meteor Shower-nya di farm lagi, lihat. Dimandiin tempatnya dari tim. Campuran. Luar biasa, di sini kita lihat kembali lagi. Diincar. Kembali datang masuk, luar biasa, tapi nampaknya kembali lagi setup dan ternyata memang kembali datang saja di cover, datang kembali lagi, masih datang saja. Oh my god, konsil otomatis yang dimiliki pasif dari seorang Dika, tapi datang kembali lagi di clear dengan cepat dan luar biasa. Tapi lihat saja pergerakan dari seorang Sari, sepertinya dia ingin mengincar seseorang yang membuat orang bisa mungkin iri. Tapi lihat Kenzo, nampaknya dia tidak mau seperti itu. Oh my god, hampir saja kita lihat kembali lagi. Nah kan, sekarang kita lihat Bestarot pun sudah mulai dihilangkan sepertinya untuk saat ini. Oh, dijaga oleh seorang Rapport. Datang lagi. Oh my god, Bestarot lagi. Tapi nampaknya Terran Defense dan seorang Sai masih disimpan dengan baik. Ini udah nggak boleh sampai blunder sih. Iron Long yang kita lihat. Kalau nyampe blunder ada satu ketangkep sih, udah langsung bisa di all-in ini. Bahkan di sini kita lihat, datang terlalu barbar Sai. Datang kembali lagi, nampaknya kita lihat saja. Oh, hampir saja kembali lagi. Meteor Shower-nya connect. Oh my god, sakit banget kita lihat dari itemik seorang ZS. Oh, bahkan dia udah memiliki Glowing Wand. Dia memiliki Ice Queen Wand juga. Dia memiliki lagi juga di sini kita lihat. Oh my god, Genius Wand. Diberikan selong, diberikan sakit, diberikan bakaran juga. Oh my god, Tonros masih ada, puncture, nabrak tembok sedikit. Siapa yang turut base-nya tertabrak, Terror Defense-nya tidak jadi, Terror Defense-nya juga tidak konek. Sudah main di Melodian saja, tapi namanya kembali lagi, namanya kita pegang Rapport mengincar satu orang. Bagus sekali, itu harusnya target dari tadi yang diambil oleh seorang Rapport. Tapi datang saja kembali lagi, berusaha diincar, tapi namanya kembali lagi, datang saja jika charging-nya, di dots. Lihat, itu namanya dots ya, itu dots. Lihat saja, bahkan ultimate charging dari seorang, jika pun di dots oleh seorang. Di sana Rapport, luar biasa. Agak susah sih kalau kalian ngincer Joy kalau pakai Amon ya. Soalnya dia cepet baru pun bisa ngedot gitu loh.
kalau kalian baru pertama kali pakai Toyo, oh my god, bagus banget. Lihat saja, kembali lagi dapat kita lihat saja di setup, bahkan Lord pun sudah tercicil. Oh my lord, walaupun di sini kita lihat wave minionnya, oh my god, dua kata full sudah banyak berbahaya, tapi sudah ada super minion lain. Tapi dilanjutkan saya, sini kita lihat kembali lagi, diamankan dengan cepat. Susah, kamu ulti ke Joy itu bisa di dot walaupun masih belajar. Pasti kalau kalian pakai apa Claude ngedot ataupun pakai seorang Hadita, itu nggak semudah itu kalian ngedot. Tapi kalau kalian pakai Joy, udah pasti bisa ngedot, aku meyakini. Sebenarnya kita lihat saja kembali lagi, diamankan. Kesulitan, tingkat kesulitannya nggak sesulit ketika kalian pakai Hadita ataupun pakai Claude kalau nggak mau ngedot ya. Kita lihat saja, Haditanya lucu kata seorang cowok. Oh my god, pause Hadita lag katanya. Hah? Minta pause kah? Serius? Lihat saja, Pak ada grup buat DC. Nah itu bomatnya belum bikin. Pak jeda katanya. Oh my god, kita lihat saja kembali lagi. Oh tapi di belakang itu udah masuk Aldous TikToknya. Sudah mulai kembali, kita kita lihat di kamar dengan baik. Tapi udah mulai kita lihat seorang Aldousnya di sana di belakang. Gak bisa ini. Oh my god, lihat meninggal. Tapi datang kembali lagi, diamankan dengan cepat. Udah, sekarang baru dah. Maaf. Menang dapat apa nih? Gak dapat apa-apa sayang. Dapat hikmahnya di sini mah sayangku, cintaku telah gak oleh waktu. Sabar ya, maaf ya terlambat ya. Ingat war tidak bisa di pause. Siomay makasih Siomay, sarang beo, Rizky sarang beo. Kalau kalian lagi war, papa nggak bisa pause sayang. Tapi ketika kalian agak sedikit ada jarak, kabur, nah bisa dapat Pajero. Masya Allah, amin ya Allah. Semoga aja papa bisa bikin customer hadiahnya Pajero ya, ngeri banget ya. Report lancenya slow hand katanya, kata Yusei. Ya Allah, nggak gitu dong Otsutsuki, kamu mah suka gitu deh. Jangan gitulah, suka merendah gitu ya. Udah pak, udah nggak lag lagi. Oke, bentar ya, bismillahirrahmanirrahim. Siap. Di detik 10 ya. Oke. Sudah mulai kita lihat saja. Kembali lagi di setup nampaknya kita lihat dikejar oleh seorang Dikanya pun sudah bisa menghindar. Tapi datang saja terdiam Kenzo-nya. Kenzo-nya. Nah, Kenzo-nya diem. Nah lo. Ah, udah jalan. Oke, aman. Papa kira langsung ini. Sudah mulai kita lihat saja. Kalau nyampe AFK, wah, udah sih. Susah banget nanti nampaknya. Pak, paus hubungannya saya yang kandas bisa enggak? Ya Allah. Ngepause hubungan yang kandas. Bukan ngepause hubungan kamu yang kandas, sayang. Allah itu cemburu kamu terlalu memperhatikan makhluk yang Allah ciptakan dibandingkan kamu memperhatikan sang penciptanya sendiri, yaitu Allah. Gitu loh. Jadi kalau kamu mencintai seseorang, jangan terlalu cinta. Kamu memperhatikan seorang, jangan terlalu perhatian. Karena nanti akan ada yang cemburu dan akhirnya kamu akan kembali kecewa dan membawa luka. Titik. Sekarang lagi kita lihat saja, kembali lagi diamankan dengan cepat. Sini kita lihat di cover dengan baik, luar biasa. Tapi oh, Tonrosnya tidak bisa mendapatkan Otsutsuki dari seorang Kenzo-nya. Last hit mesti diamankan dengan baik. Tapi lihat saja, lihat unstoppable hilang lagi. Dapat kita lihat saja kembali lagi di atas. Dari tadi mendapatkan lagi seorang Fadlan, tapi lihat saja diamankan di area top lane. Sudah mulai di gangbang 2-1. Phantom execution-nya bagus banget karena diganggu oleh seorang judul namanya Sai. Tapi lihat di arah belakang, sudah mulai datang memotong. Datang lagi, masih ada Terror Defense. Oh, cover yang baik oleh seorang Sai. Datang saja dikencik, gocek-gocek. Masih ada Tornos lagi, lakukan saja Meteor Shower. Kembali lagi lakukan, masih terkena Iron Hook. Kembali lagi dapat kita menjadi bobam. Cakingnya masih bisa ini. Oh, sama. Tapi datang kembali lagi, diamankan dengan cepat. Tapi namanya view biar datang saja. Damage dealer di arah late game. Kalau view ini sih lihat dari itemnya ya, kalau view nyampe udah late game gini, oh mid game arah late game OTW, udah jadi itemnya semua lagi view. Ini sih udah enak banget, apalagi jadi Husklaw. Buy one pun udah enak banget sih ini kalau buy one. Tapi lihat saja nampaknya, kembali lagi hancurkan saja. Udah mulai kembali lagi. Jangan berharap di pause sayang. Jangan berharap di pause hubungannya, tapi datang kembali lagi. Tapi kamu berharaplah hubungan yang lebih sehat lagi ke depannya, hubungan yang bisa lebih mendekatkan lagi kepada sang pencipta. Nah itu pasti langgeng, insya Allah. Gak bakal tuh oleh sang pencipta kamu bakal diudahin kalau kayak gitu, gak mungkin. Tapi kalau diuji pasti. Tapi lihat saja sebelumnya datang kembali lagi, lakukan saja bahkan sana seorang Shari. Oh, Iron Hook-nya tidak connect, sedikit aja terlambat. Tapi lihat, terjadi pertarungan yang sangat epic. Tapi lihat saja di arah bottom lane. Oh my god, di area purple buff pun. Oh my god, killing spree. Ih, dia tuh cuma ini doang loh.
Tapi datang kembali lagi namanya kita double kill. Dia punya rapornya bagus banget. Oh Sasuke, rupanya combo combo combro terbaik namanya kita lakukan untuk saat ini. Sebentar saja, sebelum datang Sai pun di sana kita lihat jadi tanknya bukan kaleng-kaleng. Tapi lihat saja, cash fate pun sudah mulai dimulai. Ini apakah terlalu barbar? Apakah? Oh tidak, terlalu barbar. Itu Sembrono. Kalau kamu nyampe maju banget sendirian berani, oh Sembrono banget sih itu. Padahal kamu tersisa tinggal 2 orang. 3 orang tertake down dari tim kamu. Dan ini akan menjadi momen epic comeback yang mungkin tidak akan kalian lupakan kalau ini benar-benar jadi epic comeback. Luar biasa, nampaknya Lord sudah mulai diamankan pula di sini. Nampaknya dengan seksama, 13 anak papa masih memandang. Sai, jangan perakitan mulu. Perakitan, ha? Sai, jangan perakitan. Maksudnya, jangan perakitan? Oh my god. Papa agak sedikit kurang paham kata-kata dari seorang ZS. Tapi lihat saja kembali lagi di arah mid lane. Sudah mulai kembali nampaknya sendirian seorang Rafford. Tidak ada yang menemani Rafford. Oh my god. Lordnya akan di... Oh my god. Oh my god. Lordnya akan disidekakan saja. Oh my lord. Lordnya cuma dibiarkan diam. Tapi lihat dari arah bottom lane. Sudah mulai datang saja seorang Aldous. Diteringa prank. Oh my god. Tidak keturut. Oh my lord. Wah itu dari tadi. Sudah mulai kita lihat saja hilang kembali lagi. Nampaknya kita lihat di cover dengan baik. Tapi nampaknya dari seorang Aldous pun masih bisa cashbacknya pop up kepada seorang Rafford. Lihat saja, masih digosik, gak bisa. Kamu gak bakal bisa dapetin Rafford. Susah dapetin Joy itu, susah. Butuh crowd control yang bagus. Bang masih main kah abis ini? Masih sayang, gak ada abang di sini panggilnya papa ya. Gak ada panggil abang di sini panggilnya papa. Sudah mulai kembali lagi nampaknya kita lihat. Iron Hook-nya connect, lihat dari seorang nampaknya Sari. Bahkan diberikan saja. Oh my god, Meteor Shower. Kembali lagi berusaha untuk diamankan. Lihat, ini bahaya. Tapi nampaknya kita lihat dari seorang Sari. Tidak akan membuat semuanya menjadi lebih indah. Tapi karena semua perjuangan. Benjol katanya kata seorang Kufra. Benjol katanya. Sudah mulai datang saja kembali lagi. Sudah mulai datang. Di cover berusaha untuk diincar. Tapi lihat saja. Oh, grab digunakan. Kalau enggak meninggal. Bagus sekali. Dan di sana kita seorang Dika sudah mulai mengamankan beberapa orang. Tapi datang kembali lagi. Lihat saja seorang Kenzo terancam nyawanya. Tyrant Rage-nya connect. Oh my god, Kenzo rendah matinya. Ditahan dengan WON. Tapi sayang, 4 orang ada di sana. Apa yang terjadi? Bahkan seorang Fadlan. Fadlan berusaha untuk mendefend. Apakah berani sendirian? Apakah bisa untuk ditahan? Kentut sedikit. Oh my god, tackling-nya bagus. Tapi nampaknya kita lihat sudah mulai bagus. Monster Bash. Datanglah. Oh, 2 orang hilang. Dan di sana tidak jadi menang. Pergerakan yang bagus tapi nampaknya harus ditahan dari wave dari arah bottom lane. Bahkan anti wira sudah diamankan oleh seorang Sari di area mid. Sudah mulai terdiam. Oh my god. Sudah mulai fokus to the best. Harus recall. Ini bahaya sendirian seorang Sari. Oh my god. Sudah mulai datang saja dilakukan sini kita lihat di cover dengan baik. Sari harusnya tidak dikasih pulang Tyrant defense. Oh my god, Iron Hook-nya connect dengan juga di sini kita lihat Dodihan. Tapi datang kembali lagi. Fokus to the best dibalikan. Masih ada Meteor Shower kah? Oh, diberikan Meteor Shower dijagain. Videonya jangan sampai bersih. Oh my god, kita lihat fokus to the best. Datang kembali lagi namanya diamankan dengan cepat sini kita lihat Bestia. One last hit di cover Bestia. Iya, masih bisa ditahan, tidak ada web video. Waduh. Lihat, sudah mulai dimulai lagi wave anti balas wave. Tidak, sudah mulai. Terlalu barbar harusnya tadi di TP-in, gak ada yang yakin. Tadi seorang dari Cobra Sainya gak yakin dia. Dia malah keluar tadi Rico sendirian. Meteor Shower Fadlan tidak bisa berbuat apa-apa. Oh my god, wipe out. Kembali tidak bisa ditahan. Wow. Waduh. Aduh. Comeback dibalas comeback. Oh my god. Respect kepada kedua tim. Respect ya kepada dua tim. GG. Ini GG.